guna meminimalisir dampak penyebaran virus corona, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA melakukan penyemprotan disinfektan di semua ruangan dan halaman kantor Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh pada Rabu 8 April 2020. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Iskandar Sukri, mengatakan, biarpun saat ini pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh belum ditemukan positif terjangkit COVID-19. Namun, peringatan kewaspadaan bahaya virus corona kepada seluruh ASN dan non-ASN di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh sudah diberlakukan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh juga berharap melalui penyemprotan disinfektan ini bisa terbebas dari penyebaran virus corona di lingkungan kantor Disnaker Mobduk Aceh. Kegiatan penyemprotan disinfektan itu guna untuk antisipasi pencegahan virus corona tidak menyerang para ASN dan non-ASN di lingkungan Disnaker Mobduk Aceh. Semoga wabah virus corona atau COVID-19 ini cepat berlalu dengan pola hidup bersih dan sehat, dengan membiasakan mencuci tangan, mengatur sirkulasi udara rumah dan kantor, dan makan makanan yang bergizi, serta menjaga jarak.